Gimana nih Mama Kece, masih di Mama and Kids loh, seru banget gak kegiatan dia hari ini? Dari patung lilin kita lihat-lihat, terus kita juga masuk ke museum 3D. Nah sekarang nih gak kerasa sudah 30 menit, artinya dia harus pamit dulu. Tadi gak perlu sedih karena seperti biasa kita akan ketemu lagi setiap hari Sabtu dan juga hari Minggu jam 8.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat, pastinya hanya di MNC TV, selalu happy. Dan kalau mau update terus nih ya kisah-kisah yang seru seputar keluarga selebriti, langsung aja subscribe YouTube-nya di Starpro Indonesia, atau juga bisa nih langsung aja follow Instagram-nya di starpro_id, dan juga langsung bisa buka website-nya di www.starpro.id. Oke nih Mama Kicis, sebelum dia benar-benar pamit undur diri, masih ada sebuah kisah yang pasti sayang banget buat lewatin, makanya aku penasaran jangan kemana-mana ya. Kita lihat yuk, itu dia. Mama-mama kece, beginilah kondisi si kembar Akil dan Mahir, putra April Jasmine sama Ustadz Solmed. Gak terasa udah gede ya, udah 6 bulan loh, mana sehat-sehat lagi, gemes liatnya. Mana giginya? Mana giginya? Wah, dedek Mahir udah bobo aja nih. Kalau Abang Akil malah minta makan. Beda banget ya, Mam. Kirain anak kembar apa-apa serba bareng. Kata Mama April, ada lagi nih bedanya. Dari kebiasaan suapin Akil sama Mahir makanan pendamping ASI, Mami April jadi tahu kalau dedek Mahir lebih suka rasa manis, sementara Abang Akil lebih seneng rasa asin. Selain itu, begini nih suasana kalau Abang Akil lagi maem. Assalamualaikum pemirsa, ini kita lagi konser, bukan ya, ini lagi makan, kasih makan, tapi senangnya sambil nyanyi, seperti, nah lanjut, rame, kalau lagi makan, oh iya, ayo, salam. Balonku ada lima, rupa-rupa warna. Hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Mungkin Mami April bisa coba rayunya pakai mainan kali. Semoga aja bisa. Iya. Gimana? Ini. Naik kereta api. Tut. Siap hendak turun. Minum sayang. Bandung, Surabaya. Wah. Hore, akhirnya Mami April berhasil bikin Abang Akil gak nangis lagi. Sekali, ayo dikit lagi. Akil sayang Mami, dua-dua. Juga sayang Ayah, tiga-tiga. Sayang Sultan Mami, sayang semuanya. Ore! Mami April keren ya, pantang nyerah. Yang penting gimana caranya bikin Abang Akil yang udah mulai ngantuk bisa habisin makanannya. Semangat Mami April. Yeah, makanan Abang Akil udah habis. Alhamdulillah, saatnya bersihin muka yang belepotan, terus ganti baju. Habis itu, tidur deh. Alhamdulillah udah selesai, makanannya udah habis. Jadi tinggal sisa asinya aja, nanti bisa dikasih pakai dot kan. Sekarang mau ganti baju dulu, dia ganti baju, dilap pakai waslap semuanya biar rapi. Siap untuk bobo. Ini mau ganti baju, mau dilapin dulu. Dibersihkan dulu biar gak kotor ya makanannya. Aduh, Abang Akil, kenapa makin kenceng nangisnya ini?
Mungkin minta digendong kali Mami April. Nah tuh, cup, anak pinter. Begitulah Mam, cara Mami April mengasuh putra kembarnya, Akil dan Mahir. Semoga kisah ini bisa jadi inspirasi buat mama-mama kece. Dan happy weekend semua. Aduh pemirsa, ini udah siang, abis makan juga, jadi anak-anak mau bobo. Nah aku juga pengen kasih nasi mereka, biar anteng lagi. Ya udah kalau gitu, saya Jasmine dan Akil Mahir si kembar. Pamit dulu, assalamualaikum.